Intelijen militer Israel disebut kebingungan untuk menentukan apakah serangan Hizbullah pada Minggu 13 Oktober 2024 merupakan sebuah serangan keberuntungan atau sebuah langkah yang diperhitungkan. Informasi itu diungkap analisis baru yang diterbitkan oleh Haaretz. Dikatakan pembunuhan para pemimpin utamanya jelas telah melemahkan Hizbullah. Namun, ini justru mempersulit upaya untuk mendeteksi dan memprediksi tindakan dan strategi yang lebih luas, menurut tulisan tersebut. Serangan Hizbullah pada Minggu, di luar dugaan Israel yang memiliki rudal-rudal pertahanan udara yang canggih 3 lapis, yaitu Iron Dome, David S. Sling, dan Arrow. Mantan Brigadir Jenderal dan Kepala Strategi Tentara Israel, Asaf Orion, mengatakan, "Kami belum melihat kapasitas penuh Hizbullah."